Sebuah video yang viral di media sosial. Puluhan emak-emak ngabuk menggerebek sebuah tempat prostitusi di Desa Karyasari, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut, sejumlah emak-emak mengobrak-abrik tempat tersebut dengan mendobrak pintu dan membuang sejumlah kursi dan meja ke kali sekitar tempat tersebut. Alasan emak-emak menggerebek dan mengobrak-abrik lokasi tempat prostitusi tersebut karena warga resah dengan keberadaan tempat yang mengganggu warga. Bahkan, beberapa kali warga menjadi korban pemalakan pengunjung tempat prostitusi yang sedang mabuk pengaruh minuman keras. Warga meminta Satpol PP menutup dan membongkar tempat tersebut agar tidak ada lagi aktivitas prostitusi. Ya, jam 2 itu seiring dengan ada rencana memang di demo juga seperti itu. Jadi terima kasih kepada warga masyarakat yang telah merespon. Tentunya ini menjadi PR kita bersama ya. Kami Satpol PP juga hadir sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tupoksi penyelenggaraan Trandibum Linmas ya, termasuk di sini kan ini juga gangguan Trandibum ya. Tentunya kami pun langsung merespon. Yang mana memang tadi laporan dari Pak Kasitran di Kecamatan Rengas Dengklok itu ada potensi gangguan Trandibum ya. Ya mungkin kalau tadi tuntutannya adalah langsung dibongkar ya, kita langsung respon ya, disegel dulu, aktivitasnya dihentikan. Pasca penggerebekan tersebut, anggota Satpol PP Karawang mendatangi tempat tersebut dan langsung melakukan penyegelan dengan memasang garis Satpol PP. Selanjutnya, karena bangunan berdiri di atas lahan pengairan, Satpol PP akan bersurat ke Dinas Pengairan untuk membongkar bangunan tersebut. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.